ada es buah, ada es cendol pula. Wah, mantap kali. Awas saja kalian, kalian akan kubawa ke tempat latihan. Kalau sudah beduk, akan kusantap kalian. Haha. Aduh, gerah kali di sini ya. Haha. Kita ngalim di sini sajalah. Ah, adem kali. Alamak, macam mana rupanya kau ini, Bon? Ngapain di sini depan kulkas? Kau kan puasa, batal kau, Bon. Tidaklah, Pak. Kan aku cuma ngalem saja di sini. Jangan bohong. Kau kan pasti mau minum kan? Tuh, ada minuman banyak di meja tuh, macam-macam minuman dingin. Ya kan? Ya kan? Apa ini susun kali ke anaknya? Minuman itu, Pak, kan aku bawa ke tempat latihan. Hah? Bukan seujon, Papa cuma bertanya aja. Papa percaya kau puasa. Tuh, kelihatan mukanya pucat, bibirnya kering. Jalan kau tadi, Papa lihat, sempoyongan, macam layangan limbung kan? Ya sudah, sana. Pergi latihan sana. Oke lah. Jangan lupa itu di bawah. Siap, Pak. Itu buat siapa aja tuh banyak begitu? Sendiri apa buat yang lain? Ya, bareng-bareng ya, Pak. Kirain sendiri. Waalaikumsalam. Bisa aja anak itu ya. Bener juga idenya si Bona. Begitu gue kasih di muka adem. Gak percuma habis narik. Aduh, puasa juga padahal ini. Aduh, kalau begini kan enak. Gak usah beli AC lagi, ya kan? Iqbal, seandainya Bapak bisa ketemu sama kamu. Tendangan garudamu belum sempurna, Iqbal. Karena masih banyak keraguan di hati kamu. Kan, kamu ngapain?